Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Novita Putri. Sebelum lanjutin videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Oh ya teman-teman, di video ini adalah ini udaranya jam 8 lebih. Dan aku tidak jadi pergi teman-teman. Tadi kan aku mau pergi nonton kembang api, tapi aku malas deh. Gak usah nonton, nanti di lantai 5 aja. Silomen. Nanti kita menyaksikan kembang api di lantai 5 aja. Di lantai 5 juga kelihatan teman-teman. Oh, majikanku ternyata pergi naik motor. Oh iya, dia pergi naik motor teman-teman. Nah, kita mau bersih-bersih dulu nih. Ada botol, ada jambu. Ya, kita bersihkan dulu teman-teman. Ntar kita ke lantai 5. Kita langsung masukin kulkas teman-teman. Dia pada pergi. Aku di rumah sama anak-anak, sama dua anak yang SMA. Iya, benar. Sama anak-anak SMA di rumah. Ini kita taruh kulkas teman-teman. Jambu juga. Kita ke sana, kita ke dapur. Kita beresin tadi yang mana. Wah, masih segini banyaknya makananku. Apa ada yang belum makan ya? Oh iya, langkau belum makan. Aku yang satu belum makan, kurang ajar dia. Jadi kita panggil dia. Ini kita masukkan kulkas. Aku pengen makan tapi ini. Ya Allah, berdoa. Kamera jelek banget saat ini. Kameranya kok gini. Buah. Wah, cahaya. Jambu. Mom.
kita jangan buang karena aku mau punya arak. Aku punya minuman, teman-teman. Nanti bisa buat taruh minumannya. Taruh sini saja. Botol. Guys, kita nonton kembang api di lantai 5 aja ya. Oke. Ini kita beberes. Oh ya, aku ambil mete. Kemarin nenek beli mete, aku ambil aja. Kita makan di atas nanti ya. Ambil nunggu kembang api. Nah, aku ambil dulu. Ini ada unggir-unggir, teman-teman. Ini terlalu sedikit. Mete. Kita makan. Udah troll. Ini kita buka. Ini adalah untir-untir, teman-teman. Mari kita makan. Ntar kita ambil ya metenya. Kita pengen makan ini. Itu rasanya manis, teman-teman. Wah, tinggal dua aja. Manis. Kalau di tempatku ini namanya unjar-unjar. Panas. Anak masukan aku baru makan. Enaknya yang pertama agak bandel. Suruh mandi, gak mau mandinya tuh jam 12. Mamanya marah-marah mulu. Teman-teman disuruh majikan aku buat blender pepaya. Kayak pepaya. Wah. Kita coba apakah terlalu kental.
Iya, coba bentar kita tambahin susunya. Kocok lagi, tambahin lagi. Kita taruh di gelas ini. Antar ke mereka karena aku lupa. Gak apa-apa, kita antar ya. Oke. Kita naik ini aja. Naik lift. Lama. Kita naik ke lantai 4. Okay, lantai 4. Bili. Let's start. Ke mereka nih dua ya, nggak satu dua. Nah, ada orang bilang tadi, ntar kita lihat apakah dia di sini. Kalian he, lu kau mau he? Oh, iya. Waktu di rumah selalu berdoa, ya Allah, semoga aku mendapatkan majikan yang kaya. Karena pikiran gue kayak gini, teman-teman. Kalau majikan kaya pasti orangnya juga kaya, pasti banyak uang. Jadi enggak pelit. Ya, aku mikirnya tuh. Jadinya orangnya enggak pelit, terus namanya orang kaya pasti rumahnya bersih.
di kota lah, pokoknya bersih lah kayak gitulah ya. Enggak terlalu yang kayak kalau orang tua di sini kan ya namanya enggak di orang tua, enggak di Indonesia, enggak di sini, sama saja ya kayak gitulah. Aku tuh takut, alhamdulillah aku benar-benar diketahuan dapat majikannya kaya. Sampai sekarang Masya Allah, berterima kasih banget aku pokoknya sama, terima kasih banget sama Allah yang telah mendengarkan doa-doa aku selama ini. Allah. Beres-beres dulu teman-teman. Ini kita pulangkan lagi. Ini. Detik akhir-akhir. Alhamdulillah udah selesai. Sekarang aku mau ke atas, ke lantai kamar saya. Dan ternyata durasinya udah panjang. Jadi nanti kita dengerin aja ya kalau ada kembang api kita keluar. Oke. Cuplikan. Kalau ini kegiatan malam aja. Ini buat video yang malam. Sebelum aku mau beres-beres muka dulu. Mau sikat gigi langsung. Sikat gigi terus kita cuci muka terus kita terus pakai make up malam, krim malam. Mandi saya ya. Mandi saya ini. Kita siramkan dulu rambutnya. Tutorial. Nah. Sikat gigi ditaruh sini kayak bayi karena saya tuh kalau raup atau sikat gigi itu airnya kemana-mana kayak anak kecil. Nggak bisa rapi, netes semua airnya. Nah sudah selesai sikat giginya, aku skip ya karena cuci muka pakai ini resi skin. Stok sudah menipis, belum diambil dikarenakan belum ada dana. Ambil banyak lagi. Lihat anduknya di bawah udah basah. Nggak bisa yang basah itu, nggak bisa, saya tuh nggak tahu kenapa kayak anak kecil. Nah udah selesai, mari kita lanjut matikan lampunya. Ini kenapa ini jerawatnya, kita ke kamar lanjut. Kita suara HP ada WhatsApp masuk kayaknya. Nah, kayak gini. Nah, kok mencong ya? Jadi yang terlalu ke depan, teman-teman.
terus kita pertama kita pakai ini. Ini juga ada abis, aku belum buka. Ini adalah Essence Mist. Essence Mist. Disemprotin aja ya. Nah, disemprotin. Nah. Tunggu agak kering biar meresap. Semisnya. Terus kau sakiti aku. Tepat lipstick sedikit teman-teman. Pecah-pecah nih. Ini beda aing. Bukan belum musim dingin. Warnanya tuh ungu. YSL sama LV beda ya teman-teman ya. Terus kita pakai serum dari Revy Skin karena aku pakai skincare Revy Skin ya teman-teman. Gini caranya. Tapi aku nggak pakai krim malamnya, sementara krim malamnya aku pelanin dikit teman-teman karena kak terlalu putih, mukanya terlalu putih, jadi kita bisa seling, makanya kita seling aja, jangan terus menerus. Tapi nggak bagusnya tuh Revy Skin itu nggak melupas, jadi nggak gimana ya, nggak ngilangin kulit lah, nggak tipis kulitnya, cuma kalau kok terlalu putih kan ntar kayak merah-merahnya keluar gitu. Yang ngerti sih ya. Ini aku pakai ini tuh nenek yang kasih aku, dia habis jalan-jalan ke Paris kasih ini tuh satu, ada sabunnya, terus ada pembersih make up-nya, terus ada krim siang malamnya, tapi aku malam aja yang aku pakai. Ini krim, ini dia dari Paris teman-teman, dia tuh habis jalan-jalan. Kemarin kakakku yang satunya yang aku biasanya ke rumah dia tuh juga baru kemarin dari Korea. Dia dari Korea. Tapi oleh-olehnya enggak kosmetik, tapi jajan coklat teman-teman, coklat Korea enak sih. Kemarin aku makan apa ya lupa, kayak Oreo cuma itu lebih enak, itu lembut bolunya terus dalamnya coklat, katanya sih coklat Oreo tapi kok inuk enak. Nah beginilah aku kalau malam teman-teman, habis kerja, habis mandi, aku tadi udah sholat, baru pakai make up, sikat gigi, terus pakai make up gitu, biasaanku. Ya Allah gede banget ya badan aku. Nih, wow, gede sekali. Terus jangan lupa pakai yang murah-murah aja teman-teman. Aku orangnya tuh random teman-teman, suka kalau lagi suka beli ini, beli ini, beli ini, random orangnya teman-teman.
enggak yang harus pakainya ini, enggak bisa kalau enggak. Aku tuh enggak tipikal orang yang gitu. Ibaratnya kalau udah pakai yang harga mahal harus mahal terus tuh enggak. Aku tuh orangnya random. Kalau lagi viral ini aku beli kayak gitu. Random banget orangnya. Kalau ini tuh murah teman-teman. Ini tuh belinya di supermarket belakang nih. Harganya cuma 100 NT, start dengan 50.000. Beda sama handbody yang sebelumnya. Yang pasti kalau beli di online tuh harga paling murah handbody online tuh ya teman-teman, 150, 200 itu paling murah teman-teman. Kalau ini tuh yang aku rasakan dia tuh kalau untuk kulit yang kering tuh sangat bagus pakai ini, karena ini tuh dia tuh terlalu creamy, ngerti nggak? Creamy, nggak yang jadi dia tuh agak susah nyerap, tapi ini tuh lama nyerapnya ini tuh. Makanya aku suka pakai ini tuh kalau waktu mau makan mau tidur, jadinya ya nggak apa-apa agak lama, cuma enak teman-teman, nggak kerasa kering sih, lembabnya tuh kerasa banget, lembab, enak. Gak yang kalau handbody yang mudah ya, namanya orang beda-beda ya kesukaannya, tapi kalau aku suka yang kayak gini sih sebenarnya, agak lama keresep, jadinya dia tuh masih kerasa kayak habis pakai handbody gitu. Kalau yang mudah ngeresep itu terus rasanya tuh habis kering lagi kayak gitu hilang, tapi kalau ini tuh loh, rasanya masih lembab walaupun dia udah keresep nih. Tadi asalnya masih putih-putih kayak gini ya terus ntar hilang sendiri, tapi rasanya tuh masih ada. Tinggal sih. Wow, ternyata durasinya udah 27 menit teman-teman. Jadi ya udah, cukup sekian video dari aku ya teman-teman. Nanti kita buat video kalau ada mercon aja, nanti aku langsung ke atas video biasa. Oke. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.